بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saudara Kali ini, dunia digoncangkan oleh satu pembicaraan yang melahirkan banyak buku-buku akhir-akhir ini. Kegoncangan itu dimulai dengan lahirnya sejenis kebenaran yang bukan kebenaran, tapi juga bukan kebohongan yang benar-benar bohong. Jadi, ada sesuatu yang ditampakkan sebagai kebenaran, tapi sebetulnya bukan uh, kebenaran. Tapi yang tidak benar ini mempengaruhi dunia, mempengaruhi opini lebih hebat daripada fakta-fakta yang objektif. Mereka menyebutnya sebagai post truth, post artinya pasca atau lewat. Truth kebenaran, dia lewat kebenaran dulu, tetapi kemudian berada dia di, menjadi di luar kebenaran lagi. Seperti seperti orang masuk kepada lapangan, lapangan kebenaran, kemudian keluar lagi dari ujung sebelah sana. Yang keluar dari ujung sebelah sana itu adalah post truth. Kata post truth ini lahir pada tahun 2016. Dan di dalam Kamus Oxford Dictionary menjadi kata-kata baru dalam bahasa Inggris untuk tahun 2016, menjadi international word, menjadi kata-kata internasional. Ini terjadi pertama pada peristiwa Brexit, ketika Inggris keluar dari perhimpunan masyarakat Eropa, dan dengan kemenangan Donald Trump. Kedua-duanya, Brexit dan kemenangan Donald Trump itu dihasilkan oleh penyebaran post-truth, penyebaran bohong yang dibungkus seakan-akan sebagai kebenaran. Kebohongan itu didefinisikan sebagai post-truth, didefinisikan atau dijelaskan dengan mengatakan bahwa kita berada pada satu zaman ketika kebohongan ketika upaya untuk memanfaatkan emosi orang lain lebih berpengaruh ketimbang penyampaian kebenaran yang objektif. Saya sebenarnya merencanakan saudara-saudara hari ini untuk berbicara yang lebih santai tapi akhirnya kebawa juga kepada pembicaraan yang sangat uh, serius dengan singkat tanpa berbelit-belit post truth adalah pandangan bahwa kita lebih mudah mempengaruhi orang banyak dengan menyebarkan kebohongan daripada dengan menyampaikan kebenaran. Imam Ali sallallahu alaihi pernah berkata, akan datang kepadamu satu zaman ketika Menonjolkan kebatilan lebih mudah daripada menampakkan kebenaran, dan itu adalah zaman yang kita sebut zaman post-truth. Zaman ketika kebohongan lebih mudah dipercaya daripada kebenaran. Konon, dahulu sebetulnya, dari situlah mungkin berasal post-truth yang sebenarnya, dahulu seorang kopral kecil. Menjel, eh, sesudah Perang Dunia Kedua, berhasil menguasai Jerman dan meruntuhkan Republik Weimar yang pertama kali, Republik yang sangat demokratis pertama kali di Eropa. Kopral kecil itu dengan kumis yang ada di tengah-tengahnya saja terkenal dengan nama Adolf Hitler. Dan dia berhasil menguasai Jerman membuat bangsa Jerman yang sangat filosofis itu yang terkenal dengan ketinggian cara berpikirnya tunduk di hadapan pemimpin yang selain bertubuh pendek dibandingkan rata-rata orang Jerman lainnya juga tidak begitu menarik kecuali karena kumisnya yang menempel di tengah-tengah dan dia berhasil mempengaruhi bangsa Jerman itu dengan satu keyakinan, yaitu menyebarkan kebohongan, dan Hitler berkata bahwa kebenaran sama dengan kebohongan dikalikan seribu kali. Jadi, kalau saudara berkali-kali berbohong, janganlah bohongnya itu sekali atau dua kali. Berbohonglah seribu kali, dan kebohongan itu akan diterima sebagai... Kebenaran, berbohonglah seribu kali, dan orang akan menerimanya sebagai kebenaran. Kita tidak tahu agama yang kita anut itu, faham yang kita percayai itu, apakah didasarkan kepada kebenaran atau didasarkan kepada post-truth. Jadi, pura-pura benar, tapi sebetulnya hanyalah... Bungkus dari kebenaran, tapi kemudian bungkus dari kebohongan yang ditutup dengan uh, seakan-akan sebagai kebenaran. Dasar kita, dasar keberagamaan kita dalam Al berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi penafsiran kita terhadap Al-Quran mungkin tidak murni kebenaran, tapi boleh jadi. Dia sudah masuk kepada post truth, yaitu penafsiran yang dibikin kemudian hari untuk membenarkan kebohongan. Uh, salah satu contoh misalnya dalam tafsir Ibn Kafir diceritakan bahwa ayat La wa antum sukara janganlah kamu dekati solat dalam keadaan mabuk. Dan katanya, orang yang mendekati solat dalam keadaan mabuk itu adalah Imam Ali. Perintah "jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk" adalah kebenaran, tapi berita bahwa Imam Ali adalah orang yang terlibat di situ itu adalah post-truth, jadi kebohongan yang dibungkus dengan sesuatu yang tampak sebagai kebenaran. Kalau contoh itu terlalu aneh, mungkin ada yang lebih aneh lagi. Di Indonesia, pernah ada satu aliran yang kemudian dilarang, memang. Tapi, aliran itu membolehkan uh, tukar menukar istri dengan dalil dari Al-Qur'an. Perempuan itu adalah uh, pakaian bagi kamu hunna libasulakum liba jadi bolehlah kita saling memakai pakaian yang lain jadi ayatnya buah perempuan itu diungkapkan sebagai perempuan bagi kalian itu adalah truth itu kebenaran tapi dia tafsirkan sebagai cara untuk memperbolehkan swingers untuk berganti pasangan adalah Post truth, sekali lagi, abad ini disebut abad post truth, yaitu abad ketika kita sebarkan kebohongan, dan kebohongan itu lebih mudah diterima daripada menyebarkan kebenaran. Jadi, katanya, facts are less influential in shaping public opinion, jadi bahwa... Fakta-fakta yang objektif tidak berpengaruh dibandingkan dengan menyebarkan kebohongan, berita yang sebenarnya tidak diperhatikan, tetapi hoax atau hoax dengan mudah viral di tengah-tengah masyarakat. Ini zaman ini adalah zaman post truth era, eranya pas post truth ya ada beberapa buku yang menarik sekarang ini uh, satu misalnya khusus tentang Donald Trump yang dianggap sebagai contoh orang tokoh post-truth tokoh uh, kebohongan dan Donald Trump digambarkan oleh Ken Wilber sebagai Bagian utama dari dunia post-truth, bukunya yang terkenal, "Trump and Post Truth World". Saudara bisa dianjurkan membaca buku itu: "Trump dan pasca dunia pasca kebenaran" atau uh, "Trump and Post Truth World". Dalam waktu satu tahun, kita dicatat bahwa Trump sudah melakukan kebohongan. 2000 kali. Jadi setiap kali, hampir setiap kali dia memberikan pernyataan pers, dia membuat satu kebohongan. Ada orang membuat daftar kebohongan-kebohongan yang dia lakukan, dan kemudian surah-surah bisa melihatnya di Youtube atau Google, kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh Donald Trump, dan ajaibnya dia dipilih oleh bangsa Amerika, yang konon menyebutnya bangsa dari dunia pertama, first world, dan kita ini adalah dunia yang ketiga, the third world, sebelumnya ada the second world. Artinya makin first world, makin rasional orang. Tetapi ternyata bangsa Amerika adalah bangsa yang paling tidak rasional karena untuk pertama kalinya dalam sejarah memilih seorang presiden yang kerjanya hanya berbohong. Maksud saya post truth. Yang kerjanya itu hanya Disebut bohong tidak enak, tapi sebut aja itu post truth yang menegakkan kekuasaannya di atas kebohongan. Yang terakhir, Donald Trump mengumumkan pernyataan dari bagian kesehatan dari istana dari Gedung Putih yang menyatakan bahwa kesehatan Trump in excellence health, kata dia kesehatannya sangat paripurna. Ramilah orang di media massa menanggapi pernyataan kesehatan Reagan yang sempurna itu in excellence health. Ada orang beri komentar, gimana mungkin seorang yang berusia 71 tahun dengan kegemukan dan seperti ngantuk, dan setiap saat kerjanya seperti orang baru bangun tidur yang masih ngelindur dan ngomongnya meracau ke sana kemari bisa dikatakan in excellent health. Hatta ini kementerian kesehatannya saja ikut berdusta untuk mempertahankan dustanya Trump, karena kata orang Belanda, kebohongan itu tidak punya kaki. Jadi, kebohongan hanya bisa dipertahankan dengan kebohongan lagi. Jadi tidak bisa kebohongan dipertahankan dengan kebenaran karena kebenaran kebohongan itu akan dihancurkan oleh kebenaran. <tuh noise> ya al-haq wa batil. Jadi sesungguhnya kalau datang kebenaran bohong itu jadi terhapus sama sekali dan sebetulnya memang Uh, kebatilan itu pada akhirnya akan uh, karena zahuko pada akhirnya akan menjadi uh, hancur dengan sendirinya jadi kebohongan hanya bisa dipertahankan dengan kebohongan lagi uh, buku yang lain ditulis oleh James Ball tentang post truth dengan judul yang sangat menarik post truth how bullshit conquered the world post truth bagaimana Bullshit itu menghancurkan dunia. Bullshit biasa dikucap, diucapkan oleh orang-orang berbahasa Inggris sebagai ungkapan umpatan. Bullshit itu, maaf, uh, kotoran, kalau arti harfiahnya, kotoran kerbau atau kotoran uh, sapi. Bagaimana bisa kotoran sapi menaklukkan dunia? Tapi itulah yang terjadi. Dunia sekarang ini diperintah, diperintah oleh kebohongan demi kebohongan. Marilah kita kembali lagi merenung, jangan-jangan agama kita didasarkan kepada post-truth dan bukan pada truth. Artinya tadi, penafsiran Al-Quran sebenarnya ternyata bukan kebenaran. Jadi, kalau saudara mengomong, ini berdasarkan Al-Quran. Jangan dengan saudara sebetulnya ngomong ini berdasarkan penafsiran bullshitku tentang Al-Quran. Yaitu penafsiran yang memang disesuaikan dengan kepentingan sendiri. Dan untuk itu diciptakan tafsir-tafsir yang diselewengkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Uh, saya ingin memberikan satu contoh kecil saja. Salah satu post-truth di dalam penafsiran Al-Quran. Seorang ulama besar di Indonesia pernah menjelaskan ayat uh, Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil kurba Katakan oleh kamu, aku tidak meminta upah dari mengajarkan agama ini kecuali kecintaan kamu kepada keluargamu. Jadi kata ulama besar itu kita harus mencintai keluarga kita sebagai upah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai upah untuk Rasulullah yang tidak minta apa-apa Rasul cuma minta kita mencintai keluarga kita. Saya kira penafsiran itu adalah post truth karena mencintai keluarga kita tidak perlu diwajibkan setiap manusia normal itu pasti mencintai keluarga kita, pasti mencintai keluarganya. Karena itu untuk menghindari post truth, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang wajib kami cintai? Keluarga yang mana yang wajib kami cintai itu? Lalu Rasulullah berkata. Fatimah, ayahnya, suaminya, dan kedua anaknya. Jadi ayat itu kemudian sekarang menjadi tampak sangat logis. Aku tidak minta upah kepada kalian, kecuali kalian mencintai keluargaku, mencintai Fatimah, mencintai Ali, mencintai ayahnya, mencintai kedua anaknya, Hasan dan Hussein. Dan itu Asas dari keberagaman kita berdasarkan truth, berdasarkan kebenaran, mencintai keluarga bisa datang dengan sendirinya, tapi diperlukan upaya yang keras untuk mencintai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, memerlukan perjuangan yang tidak ada henti-hentinya. Jadi, sekali lagi, tampaknya banyak juga di antara paham yang kita anut. Didasarkan kepada post-truth dan bukan kepada truth, kepada uh, kebenaran, apalagi kalau kita merujuk kepada sunnah. Apa yang digambarkan oleh sunnah tidak seluruhnya truth, karena dalam perkembangan sejarah hadis, mulai abad ketiga terjadi big bang, ledakan hadis yang luar biasa, yang menurut para peneliti. Dihasilkan oleh orang-orang yang ingin menggunakan hadis untuk mencari pembenaran bagi fatwa fikihnya, atau orang-orang yang terlibat dalam politik para politisi yang menggunakan hadis untuk membenarkan perilaku politik mereka yang zalim. Hadis menjadi post-truth, hadis dibuat. Untuk membenarkan perilaku yang sebetulnya bertentangan dengan inti ajaran Islam, kalau kita lihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti yang digambarkan di dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita, kita akan menemukan sebagian dari hadis-hadis itu tidak menggambarkan nabi sebagai teladan yang utama, malah kita mempertanyakan keabsahan hadis itu karena tidak mungkin Rasulullah berperilaku seperti itu. Al-Kisah pada satu saat di hadapan masa media seorang ulama mereguk kencing unta karena dia berpendapat bahwa mereguk kencing unta itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memang ada hadisnya sekali lagi dalam Sahih Bukhari dikisahkan ada satu bab dengan judul bab kencing unta sebagai obat saya tidak percaya bahwa Rasulullah saya yang mulia mengajarkan kepada saya untuk memakan, untuk meminum uh, kencing unta jadi riwayat kencing unta itu bukanlah truth tetapi dia adalah post truth tetapi dia adalah uh, apa yang kita kenal sekarang dengan post truth tapi ajaibnya seperti definisi truth, post truth yang saudara bisa baca di dalam Wikipedia post truth adalah objektif Facts are less influential, jadi fakta-fakta yang objektif itu tidak berpengaruh dibandingkan dengan kebohongan dalam mempengaruhi opini, dibandingkan dengan appeal to emotion, daya tarik yang merangsang emosi, atau didasarkan kepada keyakinan-keyakinan personal. Jadi, dengan singkat, post truth adalah upaya untuk mempengaruhi orang banyak dengan menggunakan kebohongan secara efektif atau post truth seperti definisi yang disebutkan dalam buku James Ball post truth adalah how we conquered the world bagaimana kebohongan menguasai uh, dunia sebenarnya saya harus menyebutkan kata bullshit dengan b titik-titik aja b titik-titik karena sudah diucapkan, kita tidak bisa menarik kembali. Jadi, nah bagaimana pandangan Islam tentang post truth? Salah satu di antara yang diyakini oleh semua madhab adalah keyakinan bahwa Rasulullah mempunyai sifat siddiq, bahwa beliau itu jujur dan selalu berkata yang benar. Dan Rasulullah memperingatkan kita tentang bahayanya uh, kebohongan. Rasulullah shallallahu alaihi wa ali bersabda, miftah." Segala sesuatu ada kuncinya. Dan kunci dari kemaksiatan adalah meminum minuman keras, kata Rasulullah. Tahukah kamu ada lagi yang lebih buruk dari minuman keras, kata Rasulullah minuman keras itu sudah jadi kunci jadi miftah dari segala keburukan. Tapi ada lagi yang lebih buruk daripada minum minuman keras dan yang lebih buruknya minuman keras itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbohong, adalah post truth. Mengapa berbohong lebih berbahaya dari minuman keras? dosanya lebih besar daripada minuman keras karena Bohong itu hanya merusak otak kita sendiri. Bohong hanya merusak orang yang berbohong itu. Merusak akal orang yang berbohong. Tetapi dia kalau orang mabok, dia kehilangan akalnya. Tapi kalau orang berdusta, dia menyebabkan sekian banyak orang kehilangan akalnya. Itu how bullshit conquer the world. Jadi bullshit akhirnya menaklukkan dunia ini. Itu karena kekurangan akalnya karena dia kehilangan akalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dilanjutkan juga oleh para imam sesudah itu bahwa kita dilarang berdusta baik dalam keadaan main-main ataupun bersungguh-sungguh. Imam Ali Zainal Abidin menegaskan tentang Berbohong itu kita tidak boleh berdusta baik hanya sekedar untuk main-main ataupun uh, bersungguh-sungguh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, "Iza khabal abdu khabatan, tabaad al taba minhu masira tamilin min ja abihi. Apabila seorang hamba berdusta malaikat menjauhi dia karena tidak tahan dengan bau busuk seperti bangkai yang datang daripadanya. Saudara-saudara, seperti kita ketahui, kita memiliki dua dunia, dunia mulk, dunia kita sekarang ini, dunia empiris, dan ada dunia yang meta empiris di luar dunia kita, itu kita sebut alam malakut dan setiap yang ada di alam mulk ada bandingannya di alam malakut seperti kata Al-Qur'an dalam surat Yasin yang terakhir Allah berfirman فَسُبْحَانَ biyadihi malakutu kulli كُلِّ wa ilaihi turja'un Maha lah dia yang dalam genggaman kekuasaannya ada malakut segala sesuatu dan kepadanya lah semuanya itu akan kembali. Jadi apa yang ada di sini ada bandingannya di alam malakut. Tubuh kita ini punya kembarannya di alam malakut namanya ruh. Dan nanti kita akan menikmati juga bandingan seperti buah-buahan seperti Al-Quran bercerita bahwa di alam nanti orang akan dijamu dengan ...wa'utu biha, mutasya, biha, dengan yang sejenis. Ada buah-buahan juga akan mengalami kembarannya di hari akhirat atau di alam malakut, termasuk keuangan. Ada wewangian surgawi yang hanya bisa tercium kalau kita bisa menembus alam malakut, misalnya wewangian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diloloskan kepada sebagian orang yang dipenuhi kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh jadi ketika ia berada dalam keadaan khusus membaca solawat kepada Nabi dengan penuh kecintaan ia akan mencium mewangian surgawi. Tetapi orang-orang soleh juga akan mencium bau seperti bangkai dari orang-orang yang berbuat buruk. Orang-orang saleh dan para malaikat yang suci dalam hadis ini disebutkan akan mencium bau yang sangat busuk dari mulut-mulut yang mengeluarkan dusta. Jadi di hadapan orang-orang saleh, di hadapan di hadapan alam malakut yang dipenuhi oleh ruh para waliullah dan para malaikatnya abad ini, era post-truth ini adalah abad yang baunya menyengat lebih daripada bau bangkai. Seperti sabda Nabi, malaikat akan menjauhi para pendusta karena tidak kuat dengan baunya yang seperti bangkai. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita Iya kawal kadhiba jauhilah oleh kamu kebohongan karena kalau kamu bohong kebohongan itu akan membawa kamu kepada kemaksiatan dan kemaksiatan itu akhirnya akan membawa kamu kepada neraka. Hendaklah kamu selalu berkata benar karena kebenaran itu pada akhirnya akan membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kamu kepada surga. Ada hadis yang hampir sama dengan apa yang disampaikan tadi dari Imam Al Asqari alaihissalam. ju'ilatil khubaith fi baitin. Seluruh keburukan itu, seluruh kejahatan itu, seluruh kejelekan itu disimpan dalam satu rumah. Seluruh kejahatan itu disimpan dalam satu rumah sama seperti cerita Pandora Box, kotak Pandora, seluruh keburukan itu disimpan dalam satu rumah. Wajuila miftahuhu al dan kunci untuk membuka seluruh kebaikan itu, kunci untuk membuka kotak Pandora itu adalah dusta atau kebohongan. Jadi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita bahwa orang yang terbiasa berdusta tidak akan merasakan manisnya iman. La yajidu abdun iman hatta hazlahu wajiddahu. Seorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai ia meninggalkan kebohongan baik yang serius maupun yang candah. Jadi orang tidak akan mencapai, tidak bisa menikmati iman sebelum ia meninggalkan dustanya. Dan saudara-saudara tadi kita cerita tentang post-truth dari Donald Trump. Ada 27 para psikiater, dokter-dokter jiwa yang menyatakan bahwa kebiasaan berbohongnya Trump itu berasal dari gangguan kejiwaan. Dalam psikologi dirumuskan satu Gangguan jiwa yang disebut mitomania, yaitu keinginan orang untuk selalu berbohong pada setiap saat. Jadi, kalau saudara masih senang berbohong, menikmati kebohongan, selain kehilangan iman, saudara sebetulnya kehilangan kesadaran. Semoga Allah melindungi kita dari kebohongan. dan melazimkan lidah kita untuk selalu mengatakan kebenaran wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh